sebab duit negara sudah habis. Sekarang ni hutang, hutang negara. Ni orang Sungai Limau kena tahu, masyarakat perniagaan banyak di sini. Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan tahun 1991, hutang negara pada ketika itu 98 bilion ringgit. Dia direhatkan tahun 1998, masuk Universiti Sungai Buloh. Hutang negara turun kepada 80 bilion ringgit. Maksud saya, kerja menteri ialah kurangkan hutang. Ini tak ada siapa, UMNO tak boleh nafikan. Daripada 98 bilion, turun ke 80 bilion. Masuk Sungai Buloh, datang Dr. Mahathir jadi Menteri Keuangan tahun 1998. Hutang negara bukan lagi turun, naik. Daripada 80 naik 100, 120 sampai 200 bilion tinggi. Dia serah kepada Tun Abdullah Badawi. Baik, orang baik. Senyap, tidur, naik sampai 250 bilion. Dalam tidur-tidur. Kalau tak tidur, banyak lagi. Balas serah pada Najib tahun 2004 selepas pilihan raya. Najib ambil hutang negara 250 bilion. Minggu lepas kita tanya dengan menteri, berapa hutang negara sekarang? 541 bilion ringgit. Maknanya sudah setengah triliun ringgit. Kita kata, itu kerajaan pusat. Jangan. Sebab bila negara berhutang, yang nak bayar ni rakyat di bawah. Orang Sungai Limau, rakyat yang susah. Bukan Rosmah yang bayar, bukan Najib yang bayar, bukan Mukris yang bayar. Rakyat di bawah yang kena bayar. Bagaimana mungkin pemimpin yang kononnya hebat, kononnya khalifah, pejuang, hidup layu. Layu tak hidup, kamu seorang-seorang lah hidup. Hidup apa pakai lampu? Rakyat susah. Sekarang 541 bilion. Siapa yang nak bayar? Rakyat. Rakyat mana? Rakyat Sungai Lima, rakyat Kedah, rakyat susah, petani, pesawat, kerani, pegawai kerajaan, pemandu teksi, semua dibebankan dengan hutang. Bukan kerana kita. Kalau kita hutang kereta, kita boleh bayar. Kereta masih kereta kita. Kita pinjam rumah, tak apa-apa, rumah-rumah kita. Tetapi ini hutang kerana pemimpin yang rasuah, pemimpin yang rosak, yang boros, yang tiris. Akhirnya kita yang kena bayar. Tak boleh. Jadi sekarang duit dah tak ada, dia tekan rakyat. Kena bayar GST, kena bayar cukai. Mana boleh? Apakah kita tak ada pengalaman memerintah? Selangor tengok, yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat, Pas Keadilan dan DAP. Bukan setakat hutang tak ada, hutang tak ada, tapi simpanan Selangor. Tahun 2008, apabila rakyat Selangor sokong Pakatan Rakyat, kita ambil daripada budak kecil. Khair Toyo. Khair Toyo. Tak ada, dia tak ada L. Dia T-O-Y-O. Toyo. Toyo. Nah, tapi lebih kuat tadi lah. Bila kita ambil daripada Khair Toyo, simpanan Selangor 400 juta. 400 juta. Tetapi bila Pakatan Rakyat diberikan amanah, kita tak salah guna kuasa, kita buat tender terbuka, kita pertahankan prinsip, kita tidak ada kronisme, tidak ada salah guna kuasa penyelewengan. Dalam tempoh 5 tahun, daripada 400 juta, hari ini, malam ini saya nak umumkan simpanan Kerajaan Negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat mencecah 3 bilion ringgit dalam masa 5 tahun yang tertinggi dalam negara. Siapa kata kita tak boleh bentar? Boleh. Kalau pemimpin itu baik, amanah, tidak rasuah, tak ada salah guna kuasa. Alhamdulillah. Bila ada 3 bilion, baru kita boleh tolong rakyat.
tak ada cukai tambahan. Kita pergi balik pada rakyat. Di sana kalau pakcik-pakcik pergi, macam-macam program. Yang hidup dapat, yang mati pun dapat. Yang bayi dapat, orang tua pun dapat. Saya cerita ni sampai Sarawak, saya kata betul. Saya kata betul. Kalau di sana meninggal, dapat RM2,500. Keluarga. Tak kira tahu, Cina, India dapat, Melayu dapat. Saya pergi Johor, dia kata betul ke? Betul. Dia kata tak lah, saya kata okey, dia mati dulu tengok ke. Tak mau pula mati. Bukanlah saya nak suruh dia meninggal tak, tapi itu kenyataan. Saya pergi Sarawak, dia tahu dia kata, wah bagus lah. Sarawak hidup senang, mati pun senang. Sarawak hidup susah, mati lagi susah. Sungguh! Meninggal, hari ini meninggal, dapat RM1,000. Dalam sebulan lagi kita bagi lagi RM1,500. Anak baru lahir, hari ini dapat anak baik. Terus kita lapor RM100. Sampai umur 18 tahun. Jadi bila cukup 18 tahun tak payah jual anak sawah. Kerajaan negeri ada tabung untuk anak masuk universiti. Sebab itu kami di Selangor berebut buat anak haji. Satu isteri. Saya dah 6 itu dalam sibuk-sibuk. Sukan Limau, Sarawak, Sabah. Kalau tak sibuk, 12. Boleh lah. Tanggung lah. Cukup. Boleh. Ah, tak tambah. Anak tambah. Isteri tak tambah. Hilang undi ni bayar. Cukup. Maknanya bayi pun kita tolong. Kalau ditakdirkan meninggal pun kita tolong. Masuk universiti dapat RM1,000. Ada skim pinjaman mikrokredit ataupun yang nak berniaga, kita dah belanja RM800 juta. Yang beri balik kepada rakyat. Kita boleh buat sebab kita ada reserve yang besar. UMNO nak ikut kita buat apa? Kamu tak ada reserve. Bagi print, bagi bro. Tak boleh. Itu pun tak boleh buat. Dia janji pilihan raya nak naikkan kepada 1,200. Betul tak? Mana dia? Mana dia? Wahai Najib baik? Tak bohong janji kita bagi. Rakyat didahulukan. 4 tahun lagi bagi. Jangan tanya saya, tanya Mukris. Munafik. Tanya Muhyiddin, kalau dia lalu sini, tahan kereta dia. Tahan banyak kalau bring. Tentu sebab dia jadi, bukan kita jadi. Tapi kalau bahasa bilang raya, wah bukan main. Nah, 1,000 kita akan naikkan. Lepas dia menang, hilang. Dapat, kau pinggir, 600 ini. Mereka tak ada kemampuan sebab tak ada duit. Hutang RM541 bilion. UMNO tak boleh jawab. Sekarang ni negara kita sudah hampir bankrupt. Sudah sama dengan negara Itali. Kita tidak mahu itu berlaku. Sebab itu Gidon Sungai Limau ni penting. Walaupun dia hanya don, hanya satu kawasan, tidak menggugah kerajaan negeri, tetapi message itu penting. Kita nak beritahu dengan Najib, kamu jangan hina orang Sungai Limau. Jangan ingat kamu boleh sogok dengan kain belakang RM50. Jangan. Ya, kami miskin harta, tapi kami kaya dengan budi bahasa. Kami kaya dengan prinsip. Kami ada maruah. Kami akan tolak kezaliman dan kemungkaran UMNO dan Barisan Nasional pada 4 November yang akan datang. Boleh atau tidak? Boleh tolong atau tidak? Tuan-tuan ini pengundi ke? Kalau boleh tolong, saya pun dah dapat untuk lancarkan kutip panderma. Boleh? Kata nak tolong, tolong semua-semua. Keluarkan semua yang ada. Balik jalan kaki. Tak boleh. Setakat yang termampu lah. Setiap seri itu amat bermakna. Sebab kita bukan ada lembu. Kita tak ada cincin. Kita tak ada skopi, tak ada. Itu semua ada kat dia.
Dari Pulau Sumbanggan sebab dalam beberapa hari saja kita kena pertingkatkan. Jadi tuan-tuan jangan takut, saya dengar orang Cina lah, kena hubung lah. Ni MCA pun jangan sokong lah, ni sokong lah, kita tahu, kita tahu. Ni apa nak hubung-hubungkan 56 tahun mereka? Apa ingat kita budak kecil? Dah sampai kan? Dah berseri sampai lah. Mandui memang tak boleh masuk. Tapi sebelah tu pun ada kemah besar. Sambung lagi Lamin. Kursi banyak orang tak ada. Yang sana siapkan kursi, siapkan makanan, tak mau pi. Yang sini duduk atas lantai nak datang. Bagus orang Sungai Limau. Tanya saya ucapkan kepada penduduk Sungai Limau. Berani berjuang. Sanggup duduk di atas lantai. Sanggup dah? Betul. Sanggup berjuang. Sanggup kena tangkap. Nah, ya tu. Saya pun 3 hari lepas saya kena tangkap lagi. Kena tangkap lagi. Budak baik macam ni. Tengah-tengah duduk kat parlimen dapat mesej daripada perempuan, saya kena pergi ke mahkamah. Hah? Sudah. Bukan saya sorang, Dato' Sri Anwar pun kena. Kami masuk dalam mahkamah, tengok-tengok sebab bukan cuci lembu, bukan kerana rasuah, sebab kami hadir perhimpunan bersih 3 bulan kosong. Masuk mahkamah, hakim tak datang, sakit. Tangguh sampai 9 Januari tahun depan. InsyaAllah tangguh lagi 5 tahun. Masa tu kita dah ada di Putrajaya, insyaAllah. Semalam saya masuk dalam parlimen, saya beri speaker tanya, Lombak mana pergi semalam? Saya kata tak sendiri, saya ada mahkamah. Kenapa? Sebab bersih. Tapi saya tak takut. Demi rakyat, saya sanggup pergi mahkamah, saya sanggup di dapur. Sebab saya bukan perasuah, saya bukan perompak, saya bukan pembunuh. Saya sanggup berjuang demi rakyat Sungai Limau dan rakyat Malaysia keseluruhannya, insyaAllah. Saya tak takut. Memang saya dibesarkan di mahkamah pun. Saya dah kena teguk dah, saya kena pijak, saya kena khina, kena saya aikan. Ini padahal Dr. Mahathir ni, Pak Anggat lah ya. Sampai terangkat lah saya. 98 ni, ini orang yang pertama kena tangkap. Datuk Seri Anwar kena tangkap 20 September 98. Saya kena tangkap 16 September 98. 4 hari sebelum masuk lokap, diikatnya saya angan ke belakang, telanjang hati. Puak-puak ni suka telanjang orang, saya pun boleh. Tengok! Saya dah lah. Datuk Seri Anwar pun alami nasib yang sama, dia kerja. Dia nak telanjang orang pun. Nak airkan saya tak tahu. Dia telanjangkan saya. Dia pijak saya. Dia airkan saya. Dia kata, dia tuduh. Berbagai bentuk tuduhan kepada saya. Saya alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada saya. 15 tahun saya melalui, saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah nampak benih-benih di mana masyarakat kita, khususnya orang Melayu, Cina, India dan semua kaum hari ini sudah bangkit menolak UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah. Yang kita kena teruskan. Kalau kita tak teruskan, masalahnya akan lebih parah. Percaya. Saya sebut harga minyak naik, harga gula naik. Harga minyak dah naik. Tak lama lagi harga minyak masak dah naik. Nak tunggu apa lagi? Boleh ke kita nak tanggung beban seperti ini? Sedangkan kroni mereka, pimpinan dan sadaga-sadaga kaya mereka, sampai hari ini punggah kekayaan beratus juta ringgit, dia tak peduli masalah rakyat di bawah. Sama ada nelayan, petani, pesawat, semua masalah ini besar. Tadi ada seorang petani beritahu saya,
Harga racun dah naik sampai 37 ke 40%. Mana ada mereka peduli? Tak ada. Dia tahu kekayaan itu milik mereka, bukan milik rakyat. Jadi saya minta, mengapa di Sungai Limau ini penting? Walaupun dia hanya satu dur, tetapi saya sebut tadi, message kita kena jelas. Kalau kita tewas di Sungai Limau, mereka akan lebih ganas. Kita tengok, mereka mulai berhimpun ribuan orang. Akhirnya aku juga kena. Mereka mulai tuduh kita macam-macam. Kita mulai naikkan harga minyak, naikkan harga gula. Rakyat marah sekejap. Kita bagi kain batik, kita menang. Mereka akan menjadi sombong dan angkuh. Maka kita kena kejar kuat. Memberi mesej, kita menang di Sungai Limau ini. Maknanya apa? Maknanya rakyat Malaysia menolak sistem percukaian GST yang hendak dilaksanakan oleh UMNO yang akan mendekan dan membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Setuju atau tidak? Siapa yang setuju supaya GST ditolak dalam keadaan sekarang? Angkat tangan. Semua. Siapa yang setuju GST dilaksanakan besok? Angkat tangan. Ada. Ada seorang tu. Dia tu lalu cawangan. Dia bukan bahan untuk umur. Orang kata sokong, sokong. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita mahu pertahankan. Kita nak gaji rakyat ini dinaikkan. Gaji minimal tak ada. Kita dapat gaji 3,000. Ini syabas yang kami bergaduh di Selangor. Syabas. Ketua Syabas gaji dia berapa? 400,000 sebulan. Di mana? Di mana keadaan? Ini semua kronion. Ada pilihan raya, orang ni yang tak mau duit. Habis pilihan raya, UMNO terpaksa tolong mereka sebab mereka dah sumbang kepada UMNO. Itu saja kerja mereka. Tapi rakyat susah, menekan, sekolah tak ada, pendidikan terpinggir. Mudah-mudahan calon kita alhamdulillah. Ustaz Muhammad Azam ni seorang tokoh pendidik latar belakang agama daripada Universiti Al-Azhar yang mempunyai latar belakang agama yang cukup kuat. Jaringan kerja dengan tokoh-tokoh pendidik di seluruh negeri Kedah cukup baik. Orang muda, 37 tahun, muda daripada saya. Saya ini dah 49, walaupun nampak macam 29. Saya percaya dia boleh mampu membawa perubahan yang lebih besar di Dun Sungai Limau. Pendidikan satu isu besar. Saya pergi banyak kampung dah, 5 hari saya duduk di Sungai Limau. Ramai anak-anak Sungai Limau ni yang ada potensi, yang cerdik, tetapi terpinggir, tercicir, tak mampu pergi universiti sebab kos pendidikan terlalu mahal. Berapa banyak gelung tanah kita nak jual? Mungkin keluarga kita ada satu gelung, dua gelung, tiga gelung atau empat gelung. Tapi kalau anak kita sampai 10, kalau seorang tak apa, kalau 10 anak, 10 nak masuk universiti, tak mampu kita nak jual harga benda itu. Kerana kosnya mahal. Satu kos 80,000 sampai 100,000, tak mampu untuk keluarga miskin. Akhirnya anak tercicir. Anak siapa? Anak kita. Sama ada Melayu, Cina, ini anak kita. Sedangkan pendidikan itu adalah pelaburan jantung anak. Sebab itu kita dalam PAS, keadilan dan EP kita telah berjanji kepada rakyat, kalau ditakdirkan kita menang di Putrajaya, kita nak hapuskan PTPTN, beri pendidikan percuma kepada anak-anak kita untuk meneruskan pengajian mereka. Tapi malamnya belum sampai ke Putrajaya. Bukan kalah, ditangguhkan. Sebab kita tak kalah, jangan gundah gulana. Betul tak? Undi popular kita 52%. UMNO berapa peratus? 46%-nya. Tapi sombong bukan main. Tetapi kerana sistem di negara kita ini, dia tak ikut undi popular, dia ikut kawasan.
benarlah dia 46%, tapi undi popular ini maknanya sokongan sebenar rakyat kepada parti tersebut. Kita dapat 52%. Kalau kita ni di Indonesia ataupun Amerika, kita dah di Putrajaya. Itu dalam keadaan penipuan banyak, Banglanya banyak, Myanmarnya banyak. Siapa? Lampu padam. Dah heboh. Orang Sungai Limau yang cerdik. Jadi saya ingat, boleh menang pun lah. InsyaAllah. Tapi nak menang langsung. Jadi kita janji. PTPTN tak boleh berperan. Ramai anak-anak kita tak mampu. Dah lah kerja, tak dapat, lepas tu nak bayar buka. Jadi kita nak hapuskan, pergi pendidikan tu semua. Marah Najib. Marah Muhyiddin. Oi, mana boleh? Bankrupt ke dalam. Oi, aku senang. Kalau tolong rakyat, bankrupt. Tolong bini aku tak. Bini aku nak beli cincin, boleh. Buat elektrik seri. Boleh? Apa boleh? Apa Pakcik? Suat spenda? Pakcik tengok ke? Hai Pakcik. Kak Makcik marah. Tapi sungguh Pakcik betul. Pakcik tahu lepas. Ini Perdana Menteri. Dia pergi. Sebagai Perdana Menteri, saya selaku Perdana Menteri hari ini nak umumkan pelepasan cukai. Wah, kami sekolah lah. Wah, untuk apa? Pertama, seluar dalam berjenama. Baju tidur berjenama. Baju dalam berjenama. Siapa pakai seluar dalam berjenama ni? Bini buah kah? Syarizah? Mana? Saya tak tahu. Saya tak tengok. Kita pakai pun krokodil. Orang Sungai Limau tidur tak pakai baju pun. Betul tak? Panas. Mana ada aircon? Pakai kalau singlet pun singlet apa tu? Pagoda. Ya. Tapi itu tak ada pelepasan cukai. Pelepasan cukai apa? Baju dalam penyenama. Maknanya untuk dantin-dantin lah tu. Untuk isteri mereka. Ini masalah kita. Dia tak fikir masalah rakyat di bawah. Kita nak hapuskan PTPTN, bankrupt. Beri pelepasan cukai untuk semua dalam penjenama, okey. Sebab untuk datin seriku, untuk anakku, untuk kerabatku, tak apa. Ini tak boleh. Jadi tak guna kita bising pada malam ini, tapi kita tewas dalam pidana. Bagi saya 4 November ini penting. Orang Sungai Limau, keluarga mereka yang ada di luar tolong balik. Saya minta sungguh-sungguh. Saya tahu penipuan akan berlaku. Sebab tak tipu bukan UMNO. Ditipu UMNO, UMNO tipu. UMNO tipu, SPR tipu. UMNO, SPR, SPR UMNO. Begitu. Tetapi kalau rakyat bangkit, pengundi luar balik, jumlahnya besar, penipuan akan tergelap. Setuju atau tidak? Jadi satu undi itu penting. Ada anak kita, keluarga kita yang ada di luar kawasan, tolong minta hari itu cuti. Baliklah, sebab penting bagi rakyat Sungai Limau ini pertahankan legasi almarhum Ustaz Azizah. Kita tak mau orang lain masuk merosakkan kepimpinan, merosakkan idealisme perjuangan di Sungai Limau yang cukup harmoni, yang cukup bersopan, beradab, yang berprinsip. Kita mahu itu disuburkan dan diteruskan oleh pemimpin muda, yaitu Ustaz Ahmad Azam Abdul Samad, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tak sampai lagi ke? Sambung. Dia susah kalau nak tunggu orang datang ni, landing naik, balik. Tapi kita ada ceramah lain lah. Ada Dr. Afif di sini. Apalah, saya minta sahabat saya yang berhormat Dr. Afif, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Umur baru 28 tahun. Oh, ada beliau. Lah ni kami dalam keadilan PAS banyak orang muda. Ni calon kita pun 37 tahun. Kami tak maulah ambil yang umur dah 88 tahun tu. Senyap dia tu 3 hari ni. Tak turun lagi ke?
Sian kata. Dah lah nak regal lah. Tak apa. Tapi saya nak, saya rayu sungguh-sungguh, tolong, tolong kerja. Saya tahu ramai tetamu yang datang daripada luar juga. Sebab niatnya apa? Walaupun ini calon PAS, tapi saya nak umumkan dia juga adalah calon keadilan, dia juga adalah calon Pakatan Rakyat, dan kami bertanggungjawab untuk memastikan kemenangan PAS Hidung Sungai Limau pada 4 November ini, insyaAllah. Jadi saya minta petugas yang datang daripada luar, jangan datang sini sebagai pelancong. Tolong masuk, ziarah, beri penjelasan. Nak harapkan TV3 utusan lawyer tidak melampau. Dia tidak ada news value, tidak ada nilai berita. Yang ada fitnah, maki hamun, pembohongan, pendustaan yang melampaui batas. Main sentimen perkawaman, nak laga-lagakan orang Cina, India dan orang lain. Ini politik apa? Kita nak orang Melayu, Cina, India hidup aman, damai, harmoni sebagai rakyat Malaysia. Dan kita akan pertahankan prinsip ini. Dan saya berharap kita kena kerja kuat sampailah hari perbuangan undi. Dan kepada keluarga di Sungai Limau, kalau ada anak dan keluarga kita di luar, rayulah mereka, tolonglah balik. Tolong saya, rayu suruh-suruh. Sebab saya dengar jumlahnya agak besar yang duduk di luar Sungai Limau. Baliklah sekejap, kerana ini merupakan tanggungjawab kita. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita pikul, kita jalankan dengan sebaik mungkin untuk lawan kerosakan yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dengan kata-kata itu, saya mohon ampun dan maaf, dan saya mendoakan semoga Dun Sungai Limau ini insya Allah akan kekal di tangan PAS melalui Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, calon kita, calon Pakatan Rakyat, calon rakyat Bidung Sungai Limau yang akan mengangkat martabat rakyat keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah.